Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Hal ini dapat membantu untuk berbaur dengan mudah untuk di lingkungan sosial. Mengajarkan anak sopan santun perlu dimulai sejak dini. Hal tersebut bukan hanya tugas dari pihak sekolah, namun juga didikan dari lingkungan terutama keluarga dan orang tua. Begitu juga dengan video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sikap santun seorang anak sekolah ketika diberi jalan oleh pengendara untuk menyeberang jalan. Rekaman kamera dashboard mobil yang diunggah oleh akun Instagram Riva Bahtiar. Di lokasi sebuah ruas jalan yang cukup ramai kendaraan yang melintas, tampak seorang anak mengenakan seragam sekolah hendak menyeberangi jalan. Tampaknya bocah tersebut menunggu jalan sepi untuk dapat menyeberang. Melihat bocah tersebut sudah berada di tengah jalan, si perekam yang saat itu sedang mengendarai mobil lantas memberhentikan kendaraannya untuk memberikan jalan agar bocah tersebut dapat melanjutkan jalannya. Setelah melihat mobil di hadapannya berhenti, bocah itu pun berjalan dengan hati-hati untuk sampai ke sisi jalan. Setelah sampai, bocah itu tak lantas pergi. Ia terlihat membalikkan badannya ke pengendara mobil tersebut dan memberikan salam dengan kedua tangan, sembari sedikit membungkukkan badannya sebagai ucapan terima kasih karena telah dipersilahkan lewat saat menyeberang jalan. Video tersebut lantas menarik perhatian warganet yang fokus dengan sikap sopan santun yang dilakukan oleh anak tersebut.